saya mengalami penyakit kronis. Jadi Bu ya, tadi sudah sebutkan yaitu kanker. Saya merasa meriang. Nah, di saat saya merasa meriang, tiba-tiba di mohon maaf di posisi kanan payudara saya itu terasa nyeri. Nah, di situ saya kira saya mengiranya bisul, Mbak Winda. Nah, di situ saat saya merasakan meriang yang memang langsung langsung tiba-tiba namanya ketakutan, takut nanti ada di interupsi untuk pengangkatan payudara, apalagi ada kata-kata kemo ibu ya, yang mungkin sangat mengerikan kalau saya dengar prosesnya. Nah, di situ saya sharing, saya dikenalkan dengan produk Melelia. Itu saya bersyukur sekali dengan saya sembuh dengan melalui Melelia ini, saya bisa lebih giat lagi untuk setiap harinya harus benar-benar menjaga pola makan. Nah, di sini yang pertama, yang kedua, saya bersyukur sekali dengan produk Melelia ini. Banyak dari kalangan family, dari tetangga dan teman-teman di sekitar saya itu juga merasakan hebatnya produk Melelia ini.